Lagi musim panen ubur-ubur. Musim ubur-ubur di Belitung. Ini udah dikit nih, biasanya sehari 15 sampai 20 kapal yang buat ubur-uburnya. Iya, di sini. Ada juga orang yang keluar. Saya mau ah. Dari mana kamu? Di blender untuk apa? Hilangin itu. Oh. Jadi pertama buang lendir dia. Udah itu baru garam. Tawas. Tawas baru? Garam. Oh, garam berapa hari itu disimpan? Lama garam. Garam banyak pakai garam ya. Kalau udah pakai garam berapa hari disimpan? Dua hari dipindah lagi, pindah bak kan? Oh, 2 hari pindah bak. Ini kan besok kan dipindah ke sini ya. Oh. Jadi besok itu lagi yang baru kan? Oh, nyampe yang di sudah yang di apa kotak-kotak kecil itu? Iya. Baru masuk ke ini kot apa plastik? Enggak. Oh.
kan kita jualan ember cat. Iya. Oh, baru datang itu. Baru berdatangan lagi tuh. Datang naik itu, orang tidak ramai tuh kayak ini dan dia. Ini Pak Ejo dia akan hampir rata keranjang ya, kalau minum. Jadi mereka berangkat subuh, pulang siang sampai sore. Pocer, pocer. Hitung pocer pengangkutan. Satu kali ngangkut berapa itu, Kak? Sekali keranjang. Satu keranjang. Dapat berapa? 2.000. Oh, 2.000 satu keranjang. Iya. Ya Allah. Kurangin. Sehari itu bisa dapat berapa? 5.000. Jangan dikekan ini. Jangan dikekan. Sehari bisa dapat berapa? 5.000. Sehari itu bisa dapat tergantung juga lah. Di dalam buat. Enggak, sehari-hari ini biasanya dapat berapa? Sehari ini biasanya 200. Oh, 200. Alhamdulillah ya. Tapi saya dari mulai dibuka sampai sore. Biasanya saya enggak dapat. Iya, yeah, yang penting sehat lah. Jadi lumayan lah 200 sampai 300 ribu sehari itu. Tapi banyak. Iya ya. Saya masuk industrinya lebih mahal. Ini udah berapa bulan ya? Udah berapa bulan kita ubur-ubur ini? 2 bulan lebih ya? Lah, kalau tidak salah lah, hampir 2 tahun lebih ya jarak. Beda. Yang paling ujung. Uh-uh.
Lumayan gatalnya ya kak ya. Tapi ubur-ubur jemuran aja sih sebenarnya. Tinggal berjemur udah hilang dia. Awas hati-hati. Jangan melamun. Masuk ember itu berapa hari dia tuh? Apanya? Di masuk ke embernya. Di ember. Itu plus ada sebulan kali. Kan pertama masuk sini di yang blender. 2, 3, 4 biasa keempat, 5 dia baru ember. Oh, 5 pindahan baru ya. Yeah. Pertama dibuang cairan lemak. Iya. Yeah. Terus masuk ini apa? Pakai apa? Tawas ya, tawas sama garam. Terakhir baru garam ya? Kita satu mingguan baru masuk ember. Oh, satu minggu. Panen ubur-ubur. Iya. Panen. Pakai masker, orang merah. Lah berapa hari ini simpan? Kalau ini. Dua hari. 2 hari ya. Tapi berapa? 3 bulan. Apa? Sampai 3 bulan aku. Itu ya baru datang. Oh, ini yang kedua ya? Yang kedua dari sini? Iya. Iya. Ini proses kedua nih. Habis ini tawas ya, Pak ya? Ini tawas sama garam sini. Baru masuk seminggu. Baru masuk peti. Iya. Allah masak itu, Teh. Oh. Udah kering baru masuk peti.
kering. Kenapa? Pakailah masker tuh. Ah, ini mak kita nih. Ini berlapis-lapis baru digarami. Aduh. Kaget kita beli mahal. Dia beli murah, kita beli mahal ya sebenarnya. Tahun ini banyak dapat. Pura-pura ada, lima ada sikit. Jadi dapat lagi yang belajar tidak hari-hari. Dari BFK, Bu. Banyak-banyak di sini. Iya, lihat-lihat sini. Orang duit-duit kita itu. Banyak begini, anak-anak itu. Di handphone, pertama lah, ini lau dali. Kalau datu udah dapat duit gitu, dapat duit kecil terus. Beginilah ngelolanya. Ya, pokoknya jadi bahan jadi lah. Jangan buru-buru mentah terus kita kirim. Semoga bos BLK dengar ini. Semoga dia membuat pelatihan menjadi barang jadi ini ubur-ubur. Jangan jadi barang mentah terus yang dikirim. Ya bos BLK ya dengar ya. Ayo bos, dimanfaatkan. Kita punya potensi ubur-ubur ini menjadi produk jadi. Ayo, dibuat. Jangan menjadi pengirim bahan mentah terus. Bahan semoga bos BLK dengar ini nih. Jadi supaya dapat kelolanya ikut bos bekerja. Itu berapa sekarang itu anak-anaknya? 5.000 satu keranjang. 5.000 satu keranjang. Tuh kan. Kalau barang jadi barang jadi kan ada tambahan lain. Kan nenek sapa jadi. Tuh, Pak Jokowi. Lihat nih rakyatmu. Cuman mikul 5.000 orang dapat 500.000. Eh, Pak Jokowi lihat turun ke Belitung sini. Nih, lihat kata ibu-ibu tuh biar turun ke sini nih. Mikul ubur-ubur. Jangan mikul ubur-ubur terus, nikmatin hasilnya, Pak. Ya. Aduh, Pak Jokowi lihat-lihat Pak turun Pak sini Pak. Ke Belitung. Gitu main-main. Jalan-jalan ke Belitung. Berapa hari ini Pak disimpan? 3 bulan. 2 bulan ya. Dalam perendaman 2-4 hari.
ini yang udah seminggu nih. Bayang ya, panjang pantai. Pesta ubur-ubur. Ini yang baru masuk nanti? Yang untuk di packing, Pak. Ini yang packing terakhir ya? Iya. Kirim ke mana? Kalau saya itu nggak tahu, Pak. Jadi mau dong, kalau nanti memang pabriknya dibuka di sini, jangan kita kerja begini ya? Iya, Alhamdulillah. Amin. Iya, kalau kita kirim begini terus, kapan kita maju nih? Teman kita aja yang maju mundur. Ya, ya, pemerintah Belitung dengar tuh, ibu-ibunya mau ada pabriknya nih. Jangan jadi penonton aja di sini. Kalau bisa BLK salah satu pembuat kebijaksanaan nih, jadi pabrik makanan apa kayak di sini. Jangan jadi penonton aja kita di sini. Tuh lihat, becek-becekan tuh. Ya, jadi gini lah keadaan ibu-ibu Belitung. Tinggal seharian di tempat becekan. Alkes yang ini berat. Demi gaji uang 60 ya, terpaksa ibu-ibu. Apalagi dalam keadaan corona. Seharian tidak cukup, Pak. Inilah keadaannya, Pak. Kalau bisa Belitung maju. Amin. Maunya maju terus. Biar Jokowi mampir ke sini, Pak. Jokowi mampir, Pak. Amin. Pak Jokowi mampir. Ubur-ubur udah hampir habis. Bisa berfoto bareng, bisa foto. Amin. Ayo kata aku. Hai Pak Jokowi. Nah, ini seminggu ya? Ada seminggu? Lebih ya? Dalam satu pindah ini 2 hari? Kalau ini kadang sehari setengah, kadang 2 hari. Ya, hampir seminggu, 2 minggu ya? Yang paling akhir ini buat peti. Jadi ini produk akhir kawan-kawan sebelum di peti apa ditempatkan untuk dikirim ke enggak berapa 60 itu buat pejabat pemerintah Belitung ataupun Pak Jokowi yang dengar berita ini, tolong Pak dilihat Pak, ubur-uburnya jangan dapat uang mikul aja Pak, uang produksi nih harus nyampe. Oh ini belum dipotong ya? Belum dipotong Pak ya? Topi itu, topi. Oh. Ambilin gini, dia foto. Yang gede. Oh. Nah. Wah. Oh, buru-buru besar ya? Itu, balik. Buru-buru besar ini ya? Tuh, topinya, badannya. Oh. Yang bawahnya kemana? Bawahnya itu. Oh. Buat bahan apa ini, Pak? Katanya sih makan. Katanya makan. Buat makan. Hei, kamu enggak sempat lagi sampai sana itu. Pandir. Sampai pandir. Pandir.
Kan padahal lautnya udah asin. Hah? Lautnya udah asin masih digaramin. Iya. Makanan garam banyak ini. Banyak. Nah, ini badan bawah nih ya. Oh, dipetik plastik juga. Udah nggak gatel kali ini. Nah, prosesnya nih. Oh, tentakel bawahnya dibuang. Ya, biar bersih. Kepala sendiri. Padahal dagingnya kan sama, bawah, kepala, ya? Lain harganya. Lain harganya. Masih utuh dah. Oh. Yang setengah B, masuk B. Oh gitu. Jadi berapa bahan ini, berapa itu? Empat ya? Ya ada yang pecahan lah ya. Oh. Dikirim kemana nih yuk? Ke Jepang. Oh, dibawa ke Bogor, proses Bogor. Iya. Kenapa orang Jepangnya nggak buka pabrik di sini? Iya. Iya. Kalau gini kan kerjanya bahan mentah mulu kita. Iya. Nggak ngelihat proses masang. Tuh Pak, Pak Jokowi dengar tuh Pak, pabriknya Pak bawa sini. Iya Pak, bawa sini. Aduh, Pak Jokowi, ayo Pak. Ah, setinggal berapa tahun Pak? Ayo sikat. Tuh, ibu-ibunya bilang Pak, biar pabriknya di sini. Nih tuh, masa anak gadisnya begini nih Pak? Tuh. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker nih Pak. Untung di pinggir laut Pak, udaranya bersih Pak. Aduh. Udah nggak gatal ini Bu? Udah kering ini Pak. Oh. Kering, yang gatal masih di bawah itu. Oh. Oh ini udah proses terakhir ya? Nah, terakhir ini, mau packing ini. Mau packing ya? Iya, betul. Apa yang ini? Iya. Ini yang kepala tadi. Iya. Kepala dipecah begini. Ini seleksi akhir. Nih, buat teman-teman yang males kerja nih. Begini repotnya kerja 60 ribu sehari, ngerti nggak kerjanya? Nih lihat tuh, ini pundi-pundinya udah banyak nih, yang ini nih anak gadis nih. Masih sekolah nggak? Ya, selamat kerja. Makasih ya Pak. Ya. Nenek, tuh. Siapa namanya? Jessica. Oh, Jessica. Nah, ini siapa? Elsa. Elsa. Nah, itu? Eric. Ya, inilah buat adik-adik kita. Semoga sehat ya. Ya. Kenapa dibalik lagi? Iya, ngeringin itu. Biar cepat packing ya. Kering nanti di packing. Bukan ngering di pinggir jalan aja, cepat. Pinggir jalan sudah. Allah, Pak. Di depan. Di depan siapa itu?
Oh, dibalik gitu. Baru masuk itu ember. Ada berapa produksi jadi dari ini hasil satu itu? Apanya? Ini. Berapa bagian? Kan ada pala sama kaki aja. Oh, pala sama kaki. Ini kepala nih ya. Kepala kaki. Oh. Ini ngering sini berapa hari? Dari kita 10 hari sampai sini. 40 hari. Baru bisa. 40 hari baru pengepakan. Nah, ini langsung pagi. Thank you.